Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Vian Jaya Production ya bos. Alamat Desa Pagaralang, RT 01 RW 6. Ini saya sedang di lapak rumah ya bos. Ini bibit bawor ya bos, tersedia. Ini kayak gini barangnya bos. Ini juga bawor ya bos, stok bawor masih banyak. Duri hitam juga ada, Musang King juga ada ya bos. Body bag tingginya sekitar 40 sampai 50 cm ya bos. Ini juga bawor. Silahkan bos-bosku semua yang mau pesan, yang ingin menanam pohon durian, silahkan WA saja ya bos, langsung tanya-tanya dulu juga boleh. Ini power bos yang sudah 4 mata penjuru kayak gini bos ya bos. Ini juga ada duri hitam dan Musang King ya bos. Ini Musang King. Oke bos, yang mau pesan silahkan ya bos, bisa lewat offline maupun online. Kalau online itu lewat Shopee. Untuk pembelian juga bisa minimal 5 ya bos. 5 itu harganya 250, belum termasuk ongkir. Kalau beli 20 saya bonusin 3, harganya 850, belum termasuk ongkir ya bos. Silahkan bosku. Ini juga ada power daunnya, rimbun-rimbun ya bos. Ini bos kayak gini bos barangnya ya. Kali ini kita ada pesanan ke Lampung ya bos. Sebelum packing kita siapkan B1 sama air untuk dicampurkan ke air, untuk dicampurkan ke air ya bos, kayak gini diaduk. Nanti kita taruh B1-nya yang air tadi ke sini ya bos, kira-kira saja ya gini bos, biar aman, biar tahan di perjalanannya bos, pokoknya aman biar seger. Kita kirim juga bibitnya yang bagus, yang seger-seger ya bos, kayak gini. Ini ada duri hitam bos. Oke, ini ada pesanan 4 kotak ke Lampung, ada power, ada Musang King. Kalau ini ada duri hitam. Ini proses pemakingannya ya bos. Ya gini, kita tumpuk satu kotak itu isi 20 dan dibonusi 3 ya bos. Kita juga mempersiapkan tali rafia untuk menggencang ya bos, agar tidak goyang dicirit kayak gini. Orang Ambon nih bos. Bos, ini selanjutnya pakai apa namanya, kandi, karung ya bos, pakai karung biar daunnya tidak tersenggol oleh barang-barang lain di ekspedisi, biar aman pokoknya bos sampai tujuan. Kita muter itu ya bos karungnya. Nah ini sudah selesai, tinggal kita setut pakai rang kayu ya bos, biar kuat juga. Pasti kita kirimnya barang bagus, pakai packing kayu juga ya bos. Itu dijamin kuat gak bos? Bos aman bos, nanti ngiyik sini aja kebongnya. Aman ya sampai tujuan ya? Aman bos, korok disit bos. Ya bos, ini penulisan pengiriman ke Lampung ya bos. Ini ada 4 kotak, 1, 2, 3, 4 ya bos.
Ya bos, ini kita mau menaikkan packingan kotak, mau kirim ke CND ya bos. Ini kita naikkan sekarang. Ini ada orang Ambon ya bos, ini yang pakai singlet biru. Proses sekali bos. Ini juga lumayan berat ya bos, harus berdua dikotong. Ini yang di atas orang Ambon ya bos, dia kuat sekali. Ini bos yang pakai singlet biru, dia teman kita ya bos. Ya ini kotak yang keempat ya bos, kita naikkan. Lampung bos, ini mau ke CND Kargo. Ya, ke Lampung. Terima kasih ya Bapak. Ini tugu kita ya bos, ke arah Ngetan, ke timur. Ini menuju CND Kargo, Pagralang, Cemuris ya bos. Ini bentar lagi sampai ini. Ini tempatnya CND Kargo bos. Iya bos, ini kita sudah sampai di CND Kargo untuk proses penimbangan berat per kotaknya ya bos. Ini satu persatu nanti kita timbang. Gitu ya bos, bibitnya belum termasuk ongkir. Jadi Bapak bos-bos semua yang mau beli itu ongkirnya ditanggung pembeli ya bos. Begitu kita bibit kita packing terus sudah menerima resi, Bapak wajib transfer ya Pak. Begitu prosesnya, kalau DP dulu juga bisa, pembayaran langsung juga bisa ya bos. Nanti kalau yang mau pesan bisa langsung transfer atas nama saya Rara Nur Viana Patah Hermawan lewat BRI ya bos. Ini proses penimbangan yang keempat ya bos, kita sudah selesai pengiriman lewat CND Kargo, tinggal nunggu kurirnya ya bos. Semoga bibitnya aman sampai lokasi ya bos. Ini sudah di counter CND ya bos, CND Kargo. Ini pegawainya namanya Imam Boler bos, Blombong. Wis urip kit mau kok. Lampung. 4 kotak ya, bos. Ini dia Jaya Rolas. Ini ya, bos. Iya, terima kasih Bapak yang sudah order. Semoga bibitnya sampai alamat fresh aman ya, bos. Ini juga bibit power ya bos, yang mau order silahkan WA langsung saja atau komen ya bos, ditunggu orderannya. Ini batangnya juga bagus ya bos, ini hasil sambung pucuknya kayak gini. Ini tingginya 40-50 ya bos. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sukses.